Lu jangan ngomong-ngomong menurut lu. Mak beda suara kekikiran. Wan saya ke moso bah ngocok tole ni tok tang tanah jan saya ke moso nyari tanah lain. Tole lebe di tang tanian lebe de budi. E pagar ban ko alonjak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi Rahmatan Lil Alamin Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Azwajihi Wa Zurriyatihi Wa Ahli Baitihi Wa Alayna Ajma'in Amma Ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan para ulama, para masyayikh, para ustaz, muallim Al-Quran, tua akin malarmuka sedayana sehatah, malarmuka iparengna lancang umur. Yang terhormat segenap panitia penyelenggara pengajian umum dalam rangka peringatan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di lingkungan RT 001 RW 001 di Desa Sukamakmur. Oke. Semulja Ketua RT 001, Ketua RW 001 dan yang sama-sama kita banggakan segenap rombongan Al-Banjari Majelis Solawat dari Armet 8. Mon santri saya maca solawat luar biasa. Thank you. Keng mon tentara saya maca solawat berarti luar biasa. Semoga tetap barokah, amin. Mudah-mudahan kita bisa menebarkan solawat di bumi Allah iman kat diman, amin. Yang terhormat Babin Kamtibmas dan Babinsa, yang terhormat sedaya para rabu hadirin hadirat muslimin muslimat sia kompol di majlis kat dinto Seki buru jai pon sempat tak kerja asona letu ngokos. Alhamdulillah cepat tertangani berarti orang odi wanita tak kira lopot dari masalah tak kira pah nyaman terus tapi alhamdulillah dari tingkat kehadiran orang mangken si hadir baik muslimin maupun muslimat alhamdulillah rampong malarmu keraja manfaat. Gereng dan kuleban panjenengan sami-sami membacakan alhamdulillahi rabbil alamin.
masya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Atas limpahan nikmat dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, semalam hari mangken dan kuleban panjenengan pada serkep guyub edalem memperingati hari lahir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malar moga dan kuleban panjenengan kuk lakuk ning hari kiamat yang beban Kanjeng Nabi, eterema ban Kanjeng Nabi, ya cek masuk swarga sarang Kanjeng Nabi. Kong langkong melar muka kita berharap bukan hanya kita yang masuk sorga, tapi keluarga besar kita masuk sorga, orang yang kita kenal masuk sorga, guru-guru kita masuk sorga, sesepuh-sesepuh kita juga masuk sorga. Karena terus terang para teretan, orang nikah mon oleh nikmat tapi ketibian tak nyaman. Bener. Sambian mangken banika, orang suka makmur. Banyak kadang orang rebuan tanah. Tinggi. Rebuan bengket. Nikah para rabu serebuan bulan banyak orang. Nikah mon pas kari katibi selain pada mateh. Pastikel tau sa sertifikat ladung kate dungi sesuka makmur. Pada tanya ma. Bener. Lalak ngolak tibi leli beli tibi. Ladi odi ka tibi. Jadi kita itu memang teti manusia ka dito ecepta aki sarang Allah ka ento setong. Makhluk Allah segak dima kula ben sambian butuh kepada yang lain. Butuh bersosialisasi. Tidak bisa kita hidup sendiri. Kenapa? Karena kita memiliki keterbatasan-keterbatasan di mana kita membutuhkan orang lain untuk mengisi keterbatasan kita itu. Sehingga para rabu dan guleban panjenengan ecepta sarang Allah dari cemah-cemah profesi. Kul kullu ya'malu ala syakilatihi. Jadi kula benambian ni ke profesi macam-macam. Ingat mangken dan kula sarang panjenengan ampun jelas bagi tugas. Semaditia fasilitas SD akhir. Alhamdulillah. Lama bedah terop seprapat. Ya mun bae terop kapi. Iya mun bedah orang. Mun tada orang. Alhamdulillah Allah nisar ke kauleban sambian beri ojan mungkin tak ojan bener menunjuk ngojani sarang yuk jok ngojani sarang makilai sarang ada mamun Allah kasokan tak bisa paham. Oh gawat kauleban sambian para rabu cekal mbian mona parlo ngunceng gula. Ada remak kulit senyarang sehingga tukang sarang saya semua orang yang gula pada tukang sarang ini pula para ramu saya gula parlo kegali kula mangken teruk abahasah tentang makna kehidupan makna gula ban sambian ngawuningin di momentum zikra maulidir rasul. Beda hal-hal yang memang gak ditohak prerogatif Allah guleban sambian tidak bisa gak ditorok-norok. Sekali lagi, hak paten Allah guleban sambian tak bisa rok-norok. Make lepen ta'a mulai tak iat ini tak bisa. Nabaan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaiz wa ya'lamu ma fil arham talak wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada empat wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut lima innallaha alimun khabir. Coba ubah boleh ne? Hop hop hop
rokok lah. Coba boleh seltek we kawan mah. Innallaha indahu ilmus saah. Sesungguhnya Allah itu memiliki pengetahuan kapan kiamat itu akan terjadi. Kok polan banyak makin nikah orang tema sakte pas gak megege atau nantuaki kiamat. Gule engak bayi Indonesia itu terjadi beberapa kali menyatakan bahwa kiamat akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian. Ada orangnya sengaja kiamat terjadi mati kada. Kenapa ulama bahas enggak nikah para Arabu di momentum dikra maulidir rasul? Karena gula makin nikah terroa bahasa bab penikah bahwa gula ban sambian manusia benih pangeran yang memiliki keterbatasan. Makan gula awal ada bu gula mator gih buruk bahwa kita butuh orang lain. Kiamat terjadi hanya Allah yang tahu. Nabi Muhammad pernah ditanyakan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad berbentuk orang lelaki. Sebagto naga itu para rabu, para sahabat banyak tidak tahu ini siapa orang ini. Ning-ning ke Nabi Muhammad atanya, "Ke, ternyata pas ada bu, iya bener." Pertanyaannya, "Napa iman ni ke Muhammad?" Dia jawab sarang Nabi Muhammad, "Pas ada bu orang meninggal, engki bener." Siapa ni? Suatu terkejar. Tapi atanya, tapi ngucap engki bener. Berarti dia orang yang tahu kada. Mal Islam, tanya kijukan. Apa Islam itu? Dia jawab sarang Nabi Muhammad. Akhirnya beliau was ada bu ni ke orang laki. Sodakta bener aja. Tapi atanya, tapi bener. Berarti ini tim penguji. Mal ihsan, ditanya aki apa ihsan itu? Jawab ihsan. Ini kemana? Ini bener. Nah terakhir ini kemana? Kiamat ini kenapa? Pas ada bu Gusti Kanjeng Nabi, penanya belum tentu, orang yang ditanya belum tentu lebih tahu daripada yang bertanya. Saya ulang, bahwa orang yang ditanya belum tentu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Lagian itu jelas saki para Arabu bahwa bisa bayi malaikat lebih oning. Kenapa? Karena malaikat Jibril kan itu ampun oleh informasi. Ternyata ditanya begitu Nabi Muhammad tidak menentukan kapan kiamat itu, tapi Nabi Muhammad justru menjelaskan asyratis saah, amaratis saah, tanda-tanda kiamat itu akan terjadi. Salah satunya apa? Orang tisa selamba tak asandalan, selamba cek miskena, kulaku bila ning akhir zaman ya tatawaluna fil bunyan romana cungkitekian lebih mapan benoreng kota. Ulama adora depan ada apa? Orang tisa romana mapanan benoreng kota berdapat ada apa? Bapak pun ya tatawaluna fil bunyan rumahnya lebih tinggi reng tisa mapanan reng tisa. Dapat pun benar. Boleh nomor dua. Boleh pada cebuna kanjeng Nabi bila embuk lagi lahir aki cerakana. Embuk lahir aki cerakana. Arten salah lahir putra napa nikah teti cerakana embuk. Ronyo romo lolo. Embuk entak kok kanan. Badat ada. Oh. Oh 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 oh. Sip sip sip. Berarti survei membuktikan. Benar? Iya. Anaan ronyoro kering tuana. Iki. Perang akhir. Ada lima yang oleh Nabi diminta untuk dijauhkan. Satu, nyon jauh dari tetangga secuba menjari su. Dua, nyon jauh wa min zaujin tu syayibuni qoblal masyib. Nyon jauh dari reng bini sema obanan tan gula sebelum dapat gabak tona. Dua kopa binian. Bagian tukang mauban. Nomor telah.
Ini ngaki kula. Wa min waladin yakunu alayya rabba. Nyon jauh dan gula ya Allah dari anak sesifat apa deben pangeran. Ronyoro modal ko tu bada. Bada. Depak really. Senomor 4, wa min malin yakunu alayya azaba. Nyon jauh dari harta sekiran teti azab kadan gaula. Bangkana gula ban sambian terandi atunya harta sekiran teti rahmat beni teti azab beni teti sek seksa. Jan soki jan ruwet jan soki jan pelengen benya. Benya kapi yo. Wa min khalil nomor 5 wa min khalilin makirin ainuhu tarani wa qalbuhu yarani in ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayyi'atan adaaha. Nyon jauh dari kancah sekancah panik ka kancah jahat dari mesti kancah jahat mata na corak ngabes ke kula keng ate nerenya relek nyelek kesalahan dan kula. Mun bada pekus eto topen mun bada cuba sebar bada weslah alhamdulillah banyak banyak pas pas. Pertama, tetangga yang jelek. Banyak dia. Banyak. Yalah lah. Lesomonlah banyak kapi. Menteri sabora. Alhamdulillah. Ambian tero andi tetangga sedap apa tiap bentar. Bui. Tetimbian geruah mage di andi tak rasanin tero. Mbian mon tero andi tetang ke setak pati ngebentam. Mbian ngirsitan keberan. Ngirsit mbian keberan. Geruah alhamdulillah kena tetang ke mbian kasa. Ikhumo wai bapak. Apanya mana? Gelem ning kasem. Pada. Kula ki puri pemasok mobil bumak kuburan kabeh. Insyaallah, nek ibadah macam ku. Esak ku kula suruh pidato ke kasa. Bangkana sampai berdebu kafabil mauti wa'idah. Cukup sebagai penceramah kak dintong yang bisa memberi peringatan paling hebat adalah mati. Mohon gula ban sambian mari pengajian ini belum tentu imang ke pangeran. Mulai mareng bah ngoca hadir ke muslim. Iya. Dari mau pengajian lebur. Beninga ke pangeran bah lebur. Bola aku. Kiamat ni kan Jumat. Ya bola laku. Kayak entah itu tuh akin tak kok lagi ke kiamat ya. Ini lagi. Kiamat itu akan menjadi azab bagi orang yang tidak sering berbuat kebaikan. Paling leng baik ke? Apa kau ibang ber? Ya? Paling leng baik, muter-muter. Kau tak baca pengacup? Ayah kamu nonton baik. Boleh tak pati sehat? Wis, lah, jadi lepas demi lo. Bagi-bagi. Kiamat nikah Eka Andi orang si banyak tu sana azab. Tapi bagi orang yang banyak berbuat kebaikan, bahwa kiamat itu adalah rahmat. Mengapa disebut rahmat? Karena setelah kiamat pasti dia akan berada di sorga. Sorga itu tidak akan pernah ada tanpa didahului oleh kiamat.
mangken ngocak bede sorga. Jadi emang pak bodoh ngocak orang sorga dunia. Kema sorga dunia leng bini ri hari si ngocak sorga dunia lu cak ngomorongok menurut lu cak. Mak mak bede sorga kikiran. Kulban sampean mana doa ada rumah? Rabbana atina wa fil akhirati wa qina adzab. Berikan kami ya Allah di dunia baik, di akhirat baik, surga ki. Padahal apa kulban sampean nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wanar. Minta ridhamu ya Allah dan surgamu. Jauhkan kami dari murkamu dan nerakamu. Kan begitu kan? Teronyo ono surga kan begitu kan? Berarti kan ya Arab, benih kata kok en. Pun bini anjo surga dunia, jo an pakai laki tak kok. Mak bodo orang laki tak kok ke surga. Berarti pun nako ya apa nyaman? Pun nako ya berarti? Oh neraka. Wahai para neraka injora. Cocok. Kapan termasuk surga kepi? Jadi tinggal boleh ben sambian cak bahas kiamat, keng mon tanda kiamat darah berak elong, keng mon nyongok tanda si bekeraja jauh. Contoh, ni kau berengak ini. La taku Musa atau hatta la yuqala fil ardi Allah Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat sampai di bumi ini tidak dikatakan, tidak diucapkan Allah Allah Allah. Mula tanda orang ada buat Allah, 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 kiamat. Bukan makin banyak. Abid, abid. Bila? Tahu. Jok Nabi beritahu ni, jok bila boleh Muslim. Jok, kau tak pek-nepek ke. Tak kau kiamat kada. Lagi? Lanjut. Wa yunazzilul ghais. Hak prerogatif Allah juga apa? Turun hujan. Jadi ojen ni kabar Arab ni kena bacaan Allah kuliban sampean taro-noro tapi setan jebak tepek menurut bulan ya yeah, kadang lopot ro bojone namboro nimor bojone nimor namboro ni kemangken ni kan tak sesuai yang pon bener tak sesuai yang pon berarti itu hak prerogatif Allah. Dan segala isarang ada ya. Hakna Allah itu. Keng mun guna doa ya to. Oleh ke muslim nyarang, ce nyamai nyarang. Doa nyoon selamat geluh dia ojen. Boleh tak ada masalah. Eh, Nabi dulu pernah, Pak. Ni kedua nah. Ni ning kaki. Paham laki. Pas ada daftar mian kakok de. Mun bener ngapar lo maren, mana de. Jisam jisam su dua deh. Ayo maja. Allahumma hawalaina wala alaina. Ada lah dia. Gimana gila? Oh kuan. Maja maja. Allahumma hawalaina wala alaina. Eh, tuan Nabi ni. Coba, ongkuan kah? Uang kita hanya berdoa masa salah. Cering guliban sambian ni pakuan doa. Udu'uni astajib lakum. Ayo, bana doa kan kok? Marabi kok ibrina. Kan ni pakuan. Berarti doa kan itu melaksanakan perintah Allah. Allahumma hawalaina wala alaina. Daya yo, tadi kekon pada ocan yo. Sasaan tak lembok kereng. Allahumma hawalaina wala alaina. Pak kena benap ke lah pak ambiannya. Allahumma hawalaina wala alaina. Degi degi sampean dan la tau ocen pak kundres pak ngoca derem make muslim kena. Keng badan mun adat tu dah ya.
Kosa polente biasa. Ah, pai beri cap. Babang. Babang japi. Pas tako ojen. Tako ke babang. Kita apa? Kursi penting tak melanggar syari. Dugi pah koceng iki bendem gendenar. Allah ta uli, la uli. Salah ta pakane cukup bagi kamu. Allahumma hawalaina wa la alai. Sip. Yalah, dayo ada tahu. Gulan di tua nak yang tak leman. Eh, mangkan gula mon bahan tar koncongan bau cen terus. Nondo gula sampai macam. Letak temu yo. Mumbai temu bahawa kena buat megawat bajan terus. Kan hilang kewibawaanku. Mau deh kiai tak mati. Apa main kopai yo? Selalu hilang wibawa kopai. Eh, kula matur. Allah nika jaipon ning dalam setong keterangan motoron ojen nika benih keng niser kering ajung nika. Benih keng niser kering madura nika. Niser keje. Niser kena-kena beji takok mun nyoso dele kering. Dadi bri ojen. Niser keban-keban sampe embi takok tak nginum. Dadi mun kula mbiyen tak pati niser. Pak, punya kula dosa. Banyak gelo. Jadi ini serkan senakan lagi ni. Guru ada keterangan apa ni kan? Artinya apa? Nakan lagi ni senyoso. Mak lereng bini ni tetap bisa minum. Akhirnya bisa sesuaki ke anak. Pas terus kemudian berharap buban keban tak kota nginom. Pai pocen. Berarti pun sini ke manusia. Itu sebagai apa? Peringatan kepada kita jangan terlalu banyak maksih. Saya tak mau jenan ni kening hadis berdah. Kerja perasaan ya. Ring oreng saya tak pate majar zakat. Tak majar zakat beda. Kula tanya ke pian ana apa mata majar zakat? Benih cere. Eman. Eman nikah mosona iman. Bila iman dateng eman ontur. Bila eman dateng iman ontur. Tetimbian mon raja emana berarti kurang imana. Kengembian mon tengki imana korang emana. Sip. Ahal bararabu du jakun zakat. Jadi sakon ni. Embian mon di pesih 100 juta. 100 juta ini kagun 2,5% berarti kan 7,5 juta. Kewe berdua bahayanan apa kini kah setong ojen tak lancar dua tunya se 7,5 berjadi bagi kepada yang berhak ni kebekal tetia penyakit kasih andik pesek amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil Muhammad harta-harta mereka yang sudah wajib membayar zakat itu, berikan Muhammad. Kenapa? Karena harta mereka yang mereka berikan itu atau zakat itu akan menyucikan dan membersihkan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka. Mangkana Nabi Muhammad ben keturunan Nabi Muhammad tak bengal, tak oleh narema zakat polan harta kotor. Kok? Kotor. Menembian tak apa. Zakat itu berat, kiai. San siapa sih berde? Sana sakoni, embian mun mampu bejar zakat, mun tak mampu minta nerima. Tanah nyaman. Geng-gengnya ini, tangan di atas tetap lebih baik daripada tangan di bawah. Mun guleban sambian tangan di bawah menolong akan menjadi beban bagi orang lain. Jebur lebur tetian beban ga orang. Mun bur lebur tetian beban ga orang, kerua saya tetap muambian ban orang, orang ni saya tetap muambian ambian lesok. Ya, dah boleh. Bada. Ya, lain tar boleh, lain tar boleh.
Arya puto pese ponde pada remaria di budin. Alhamdulillah pas andi pernah acer silatnya mana langkah seribu buruh patai demo. Coba ambian mon sekuda beri tareng ya rob benore sekuda beri oh ya deteng lah pesini mari tadi kemun teman-teman udah duh ya deteng dah menteri marina jadi mangga nambian pelebur abri benih pelebur men keng kebenyaan si mun beda bantuan jadi pak tinggi si benya arpu soki arpu miskin arpu miskin arpu soki pai toles keluarga prasejahtera ya adi budin oleh somba ya tikel malam hari makan biguli tua kia barokah nama lotan barokah nama malam Jumat sedaja saya hadir terlebih lancar rezekina pona otanga malam muka teriberi rezeki si halal barokah benya si oleh tidak tahu salah soh tanpa repot menar muka dari beri rezeki amin. Nyaman kan terlanjang umur sehat bis lanjang umur pun lanjang umur menurut tak sehat ku jengki pakuntang kentangan itas kita hidunga pakui popo duh aduh duh 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 ngakui popo popo dewasa. Duh ya Allah pas anan tak ejep aduh pangocak ya laki lah boleh papapun berperiang salah pandi penyakit gak gini ke pas kibada penyakit tambahan ngeloleh aduh mari ngakan pakai ngocak kita ngakan aduh duh besok makanya sambian tertia orang yang sehat amin. Terus sehat dah pikiran jak ros boros orang ini sedang sehat pikiran boros dibudin suwa dari mengiai setelah tak boros ambian jangan terlalu banyak berpikir untuk besok dumanem dumanem ambian mikir sebulan lagi omor ada temu mak mikirna sebulan akib. Bener? Gula tanya kemian. Hei orang yang suka makmur. Siapa yang mengatur urusan kita? Mambian noro ngatur. Bener? Pelengen tak pelengen? Pangoca, anan roki baji pangoca. Pak kerja pak kangkau kula kuyu tahu matanya tu ya tangan lagi kini kok pak kerja pak makampin mak mikir najri ya yu bajen nangis lepak soso eh jana kemi leke lai bajen nangis leke lai tak usah mikir gini kan deki salah dapat temu ternyata sampai guliban sambian ki odi betul montuk pemontuk bener deki mari montuk lebet terengmin berdering minta kambin war 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 yuk tore gula benembian sampai makin ini benih oleh rencana dan gula benembian bener embian ba oni aja embian lembak judul ni siapa duh jauh nyari sejauh bahu leja seman atau bangga tetangga nyari ke sejauh sema 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 bahu nyawa bahu oleh sejauh coba dia itu gula benembian menikah kita bisa pun tan milik engkau terus di anan riah ada lah tembok teti anan pan punati pan puriti pan sariman bener ayo tau sanya banyak mikir bakton apa jang bajang bakton ngaji ngaji bakton kesabah kesabah nyaman deh yuk nang tenang yuk bakton tedung ben bini tedung ya apa bakton laku jaga sopul aja
cekak pangocak tu ya Allah abdi ndak bisa bejang tahajud malam ile tinah kan ki bedel ku malam muncul tak ida ko pekel ko cukup biasa cekak mapas bisa tak cekak ki sampai senentu lagi cekak tak cekak padahal ko nemu di alarm aduh mau di alarm jaring bedel alarm ai kapodong ben kopinge pati boleh bener wes wes cekak lancar. Periksa ini kakak bapak-bapak ini sepo-sepo ini. Anapa beliau ini mahat sehat? Pikirnya tak apa-apa lantor. Wah boleh lantor dah iya ke? Berleres pak? Sip, kelangkong pak. Mila mireng ini sedang udah ini. Sedang udah ini. Ambian kan terapas. Umur pak boleh wah. Coba, olat ini sedang udah ini. Pak boleh ampun. Bu, alpo. Alpo coba sepo-sepo. Ingat, ini kaki. Ayo kuang. Ya sepo-sepo ini tak teman gino obat. Ente gelu. Ini mana urusan obat, ini urusan apa? Ya. Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkan pikiranmu itu untuk mengatur hidupmu. Berdoa saja kepada Allah yang terbaik. Biar Allah yang mengatur. Betul? Ducuk ring bahrok norok tadi pengiran. Pada orang bangun jauh sini kan? Arwah bojan kau sudah iya. Ia adalah mati dah iya jadi ya. Hello, hello. Memang kau jauh. Gula punya tu sake. Gula punya ke tu sake bucok ke. Napa sedap pernah lakukan itu sa? Ia letih ni jauh tuat menolong. Mayu abeli. Pai terima ke? Ma ben ronoro pai terima. Jo Allah gini ke urusan Allah. Ma ambian ronoro. Kewajibna gule ban sambian bertaubat. Kewajibna Allah. Nyapo ora ben tak nyapo ora. Cari sapo ora. Ah. Amin. Ma teti orang si atobat pak si tak gini serna Allah. Du cari orang si tak atoro Allah nikah terus mangken ki anyab. Bener. Ega amma Allah ni dendam anje Allah tak tuman dendam sampai oke. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Tuhanmu itu tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Tak pernah zalim. Tore, siapa jang, siapa jang subsidi tak tahu dicabut. Nyabe bakun. Apa tak subsidi dia? Subsidi dia. Ini bener? Iya. Arokok ya bakun ngokos kepir. Eh lo ngokos dolok ngokos kerja yang bernyaman apa jangan tak apa jangan pada Allah ini kita ada dendaman apa limian ke Allah itu rema ben Allah selamanya benda kita ada pak geger gerungan mengenai limian jalan orang-orang orang bucok orang neraka can sapa mun pas beli ke Allah pak guru itu rema limian sejak ngocai menolong mun pas tak topet pas itu rema dem pah jiri pah masuk suar kedek kada pah dak dadaan kada iko pah ai 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 ha bener edi edi nak rukun ba sebeda gak bahaya ta iya ruah muning suar kada dak bahaya ta ada ada iya dak ayo 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 on ba kewajib nak gule banambian balik Allah Allah tak dendam dan ada dendam monambian kan dendam. Coba ambian mun bede reng lanya lah ambian sekalian naki ya. Ternyata terlanya lah ya. Banyak lah boleh bang ucap lekan setia keris. Ada lah. Mari lah mari. Jalan keris. Keris tebel. Ada apa? Bang ucap apa? Hanya apa? Ada tanya apa? Bang Ojan ini kan tanya apa pun ya ada apa keris eh ambian Bang Ojan sini kan tang mosor ya sesetiar tang sepopo siya mosoban kok haram ni tak tang tanah tanah ning sukun ni kan kebudi diselit di noreng Allah ni ke tanah lebar wardullahi wasi'ah tanahnya Allah itu lebar ada Allah ada buat ada sedang berjalan taulih ini tak ketang tanah ten padahal dia Allah kepi gini oleh tak ini tak benih isro tak benih Allah isro ada yang sebarang bian itu aman ni mah yuk pakun lah tombu ini kemilin nang nang
Tiba keluar dari serajaan, ya enggak tak pegen. Ada. Uleban sambian gajah aja pengis. Ternyata ketang tanah ya. Tanan sabar uang. Tanan engkau, iya secara kepemerintahan tanan sambian bulan bianan di sertifikat. Tapi gini, kemilik Allah itu. Apa tahu lihat tak? Duh, dah mak. Mak lesu aku. Banyak orang ingat ni kata ni? Banyak. Wan saya ke moso apa ngocok? Tahu lihat ni tak tang tanah. Jangan saya ke moso. Nyari tanah lain. Tahu lebar di tang tanian, lebar dah budi. Epa agar ban kau, alonjak. Epa tak kiyuan kau, ngaper. Duh males sok. Bangkana gula ban sambian, gula je senang ngamakan ni kan RT 001, RW 001, ning suka makmur ni kan. Pas pada pengajian gula yonceng Ustaz Abdul Razak. Alhamdulillah, gula bisa hadir ke kentoh, ternyata orang kanto kompak, njak tak tokaran. Alhamdulillah ambian ni kemakan, tak tahu karang, tahu lah guna. Benar 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 benar. Tak kau lah kubah lah penggaris, penggaris garis garis ya kuah. Aduh ya Allah, terlarang penggaris. Meletak iris garis. Jaring dong ada kemana tokar tangki. Benipan benembun sa tokar. Anak ni aja kat tokar dia. Jak ningguan TV ke mabara. Mana mana mana. Padahal mabaran Roma jadiin. Jak ningguan TV ke mabara. Ya jare ngono bo TV rajaan di meliaki si rajaan. Di mole bo, au tengah. Dena, ulah bentan itu, nawan. Beda kan? Ya. Ima yula. Bangkan gula menerangaki pengajian, gula tak mau cari yang muluk-muluk. Saya terjadi beberuang, mulai kas ngerti. Apa kunjiri saya lako? Lesah. Lesah-lesah. Jodoh bener orang ya, Pak ya. Maka binana ya, Pak ya. Kami nana polan raja pangoca hu ka biaki iya iya si derma pak derma 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 sirik oh sirik kena sirik gua sirik oh sirik aduh ya Allah sirik kodu sirik kena. Syirik ribun dua kan Allah mbak. Yang lekat dung tadi istilah ning Indonesia mun iri wahai koca. Syirik. Kau syirik kau. Segunung sini tron mbak. Yes. Lanjut. Wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu bayi yang ada dalam kandungan. Yang dimaksud bayi yang ada dalam kandungan hanya Allah yang tahu mau jadi apa ke depan bayi itu, hanya Allah yang tahu. Oke? Menikun gini kamu lolo dan kadang bagi pada USG. Bagi pada USG dan kadang jenis kelamin lopot kadang. Ini? Tahu ini mungkin saya ngajak sekian dimensi lho. Tak tahu kira aja kok. Boleh benih urus nanu. Kini ga urus nan dokter spesialis kandungan SPOG. Oh tapa bidan. Kini saya tahu. Mon gule tahu agak baik.
karo noro jenis kelamin. Gula tanya, gula nggak boleh kembian. Jenis kelamin tidak usah bahas, sebenteng lemet selamat, sehat, bener. Di anak lepas laki kapi, bener emak. Di anak bini kapi, tenang, gula ku bakal muda tengah laki. Laki bini, laki bini, bini, laki, 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 bini, bini, bini. Bada si mandul. Kata keluar sekali. Beda rumah je lah kesokan Allah. Cak kiri-kiri je. Mian bangun tak. Solesoin. Tak lem ngendung. Beda rumah je lah kesokan ha? Wa yaj'alu ma yasha'u aqima, kata Allah. Allah itu kadang kalau mau kalau mau berkehendak akan menjadikan seseorang itu mandul. Loh gimana kiai kalau saya adopsi? Monggo, tapi jangan sampai nasabnya diputus. Adopsi itu kalau memutus nasab enggak boleh. Umpama saya punya anak namanya Abdullah. Ikala anak ban sampean. Segala anaknya mana? Apaan ini nyaman segala anak ini Ridho. Pas ngocak Abdurrahman bin Ridho, padahal Abdurrahman bin Muslim, enggak boleh ini. Enggak boleh. Sama seperti Zaid bin Harisah. Pernah diambil anak oleh Nabi Muhammad, kemudian diberi nama Zaid bin Muhammad, ditegur oleh Allah. Sampai ada dalam ayat Al-Qur'an, maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad itu bukan ayah-ayah kalian. Ketika itu, jauh putus. Kenapa? Nasab tidak bisa dibohongi. Mungkin kan berpandu gridu tes DNA. Nasab tidak bisa dibohongi. Jadi jawabannya mana? Saya ngambil paku nempak si asal mau ditemu ke ya jalan anak-anak di beda rumah kak pamer mah ngocak. Loh kalau saya meninggal dunia kemudian anak yang saya adopsi itu berbuat baik, apa saya milo? Milo cak anak ini beda dua, beda anak bin nasab, beda anak bin sabab. Anak bin nasab itu berarti anak tibi secara biologis, beda anak bin sabab gara-gara esto kestong orang orang ini kayak yang ke anak. Contoh moret ben guru. Moret panika anan guru. Guru ni rek tuana moret. Paham? Mangkana mbian aguru ega ditok ka pontuk ka tamboran de jaga ka muning jaga karanganyar jaga ka amma mbian montuk. Le kiai nembian guru, guru nembian guru, guru ring sepo. Manakala beliau itu selamat nanti, akhirnya beliau-beliau ka ditok meriksanin, mana ayah saya? Mana ibu saya? Mana anak-anak saya? Kemudian dijawab oleh Allah, innahum lam yudriku ma adrakta. Mereka yang kau sebut itu tidak pernah mendapatkan apa yang kau dapatkan, tak bisa masuk surga aja. Paduan kiai meninggal. Ya Rabb, inni amiltu li walahum. Ya Allah, saya berbuat baik itu bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk mereka juga. Pas akhirnya papolong Allah. Lalah, apa sih kebosan jadi ya? Makin dari sana papolong pa masuk surga kapi. Amin. Jelas ki? Pon. Wa ma tadri nafsun mada taksibu gada. Manusia orang gak mabai termasuk orang anjung nih kan tak kira oning sekelaku lakuna biar mah moca gula laku ke dulu ke andi perempakan bandika gula laku nikah kadang burung pak kadang burung bangkan pada saya kita pun pada al-akil pada al-ghafil al-akil setong al-ghafil. Orang yang diakal dan orang yang lupa, orang yang cerdas dan orang yang gendeng. Jaga tedung ni kemun orang yang gendeng. Bangun jasa ni kan? Kau marin ala Korea, ala Korea, ala Korea. Aji si gendeng. Tapi mun orang yang cerdas napa? Mun jaga tedung. Apa yang Allah takdirkan kepada saya sebentar lagi? Ni kering cerdas. Kek mun orang yang gendeng? Engkau bekal daya, bekal daya, bekal daya. Nanti akhir. Tapi minabi orang cerdas, sepaham terhadap tauhid, pasti akan bilang, apa yang akan Allah lakukan kepada saya sebentar lagi. Tapi pun Allah, kumun orang yang lendik keyakinan gak ketika, insya Allah, Allah akan memberikan yang terbaik ke orang yang menikah. Jelas gini? Jadi mbian mau jaga tedung, makin letem mau jaga ke pasar, makin letem mau mbian jaga ntar adegeng, mbian ngucap, kenapa saya takdir Allah kadhan gula hari makin, pasti beri sebagus. Kenapa? Allah tanggung jawab. Kok bisa kiai? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa orang si pasrah ke Allah, Allah senanggung. Tapi mun sedih kok marin la Korea, la Korea. Jawaban Allah, iya marah. Terus, terus.
Dibudin apa? Mun ada masalah, tak tolongi wan Allah. Karena ampun menganggap bahwa dirinya itu mampu. Pan, terakhir. Dapat belum? 50. Ah, apa dah belum? Mulai gila dia, apa kita mulai dia? Ya mondeng suka mamur. Gula gula ki ngale ka tamboran. Dibenten yo. Nikala oleh perempekan ben sepeda ngonjeng. Nah. Ya din, nan mangi bari terus akibat ande ki yo. Mulai tak sirik ben yo. Ya. Pon. Yang terakhir ayatnya kan jelas. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Manusia tidak akan pernah ada tahu dia itu akan mati di mana. Lera sih? Ini benih nikah. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini apa? Ribena, saya pikir teroh umat tak ada masih masuk aswar ke kepi. Benar ya? Sampai beliau ada bu, saya tidak rela satupun umat saya masuk neraka. Ya Allah, jeni ser kambian. Nabi Muhammad ni jeni ser belas kambian. Keng baba oncik menerah. Iki. Saya ke niser, dia tak niser. Mana? Ya pun Nabi Muhammad, engkau daripada benoreng nungkui tomang wai. Tahu tomang? Bini an setahu. Tomang kan? Tungku, tunggu api. Ini kan Nabi Muhammad pada ban sini kejan, Pak. Anama khawatir ada hewan masuk ke dalam api. Wassalamualaikum. Kenda pun Nabi Muhammad, kibe di si meler bah nyolodur poton bah. Jadi Nabi Muhammad tu setiap hari begini. Apa? Ajaga menjaga umatnya supaya tidak masuk ke dalam api neraka. Keng kibe di si meler tamit amit nyolodur bah. Jadi gue laku seton poton si bagian dur nyolodur bah. Pada bandair, perhatian, tolong jangan sampai ke arah barat, hati-hati. Hari mon orang yang kini ngaki bagian sedang meler, siap ke temor, bah. Ke lao, bah. Ke daje, bah. Mon saya meler, beda apa ibadah? Darah, darah, beda apa ibadah? Hari nyelodur lah, nyelodur. Ngakak semak ke barat, bah, beda olar, cacau, bah. Borobah. Kita tanya lagi, ma borobah matan, cepet tarah. Ya saya mulai kita berkata, saya mulai lebat timur, lebat laut, lebat dajah. Selamat. Sesuai apa? Sesuai perintah dan sesuai pengumuman. Perhatian. Jadi orang ini kelebur penasaran, tinggi. Keng santan itu orot, kini ke penasaran, kini ke itu bang. Akhirnya apa? Dia akan mendapatkan akibatnya. Oleh karena itu hati-hati. Soroja berhubungan bebas, berhubungan bebas. Ada apa? Kejepok penyakit ria. Salah jepok penyakit ria. Pangoca, aku bertaubat. Dan malaikat huyu de mari bari en macam bener mangan gule ban sampean terta teti yang seler meler terteti orang-orang si arok toro mengikuti perintah amin menjadi orang yang bertakwa amin bertakwa sip amin pokok amin gulu menteroleh hidayah oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi. Amin. Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam. Sallallahu boleh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Sekali lagi, ya Nabi, ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Ali, salam alaika. Sambian gapi barokana maulid tersehata. Amin. Terlanjang omot. Amin. Rezekine lancar. Amin. Tempat kadin to teti aman ben makmur. Amin. Orang-orang yang dilindungi sareng Allah. Amin. Nah, anak cita-cita tercapai ya. Amin. Tepotono gapi wanika mengabdi kepada Allah. Amin. Cinta kepada Rasulullah. Tak jangkolang ke guruna, tak jangkolang ke reng sepona. Al-Fatihah. MC, siapa doa? Saya. Langsung. Ayo. Korang? Ayo noroyo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyina wal mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yartaji minallahi rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bihurmati hadhan nabiyyil karim wa alihi wa ashabi salikina linahjihil qawim. Ija'alna min khiyari ummatih wasturna bidhaili hurmatih wahsyurna gadan fi zumratih wasta'mil alsinatana fi madhihi wa nusratih wa ahyina mutamassikina bi ta'atihi wa mahabbatih wa amitna ala hubbihi wa jama'atih. Allahumma adkhilna ma'ahul jannah fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi kusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna yawma yashfa'u lil khala'iqi fatarhamuha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa, berakhir pula rangkaian acara ini. Kami mewakili Ketua Panitia.